Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbaur dan meladeni keinginan tamu undangan untuk berswafoto. Momen tersebut terjadi di acara pernikahan putri Ketua MPR Bambang Susatyo di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Minggu, 2 Juli 2023. Putri Bambang Susatyo, Debbie Pramestia Putri menikah dengan Nurul Farouk Fadilah, putra dari Wakapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Ruslan Aspan. Para tamu dari kedua mempelai tersebut kebanyakan milenial dan Gen Z. Keduanya melakukan akad dan resepsi pernikahan di tempat yang sama. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bertindak sebagai saksi pernikahan. Setelahnya, Prabowo kembali melayani tamu undangan yang meminta berfoto bersama. Prabowo Subianto sebelumnya menjadi saksi pernikahan Debbie Pramestia Putri dengan pasangannya, Nurul Farouk Fadilah. Tak hanya Prabowo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin juga turut menjadi saksi dari pernikahan yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta tersebut. Terkait dengan hal ini, Bambang Susatyo menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan Menhan beserta Wapres menjadi saksi pernikahan putrinya. Politikus Partai Golkar itu berharap, dengan hadirnya dua tokoh bangsa sebagai saksi pernikahan tersebut, dapat memberikan motivasi khusus bagi kedua mempelai. Sebelum menggelar pernikahan putrinya, Bamsud sempat menyambangi kediaman Prabowo di Jakarta Selatan pada 18 Mei lalu. Saat itu, ia mengajak Debbie dan Farouk untuk meminta doa restu serta mengundang Prabowo menghadiri pernikahan keduanya. Berdasarkan foto yang diterima Tribun News, Prabowo bersama Ma'ruf Amin terlihat mengenakan setelan kemeja putih dibalut dengan jas warna hitam dan dasi berwarna merah. Di kepala keduanya, terpasang pula peci atau kopiah berwarna hitam. Keduanya nampak duduk berhadapan saat bertindak sebagai saksi pernikahan.